ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا

sehingga dengannya kita dapat berkumpul di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini di dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di bulan suci Ramadan. Kemudian salawat teriring salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita, nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnahnya hingga akhir zaman. Masyarul muslimin, usikum wa iyana wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad muttaqun khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepadanya karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang dapat kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa dan berbekalah Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Masyalul Ma muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara dan ada batasnya. Dan sesungguhnya setiap apa yang kita perbuat di muka bumi ini kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama kita, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga melebihi berharganya emas dan juga perak. Karena ketika waktu berlalu, tidak dapat kembali. Adapun emas dan perak masih bisa dicari. Oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata, Ya Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau itu hanyalah kumpulan hari-hari. Fa'idha zahaba yaumun Ketika ada satu hari yang berlalu, maka sebagian dari dirimu juga telah hilang. Masyarakat muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering memperingatkan kepada kita agar jangan sampai kita melalaikan nikmat waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang banyak sekali manusia lalai darinya, yaitu as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Ya dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada dua nikmat yang di situ manusia makbun makbun itu maknanya adalah terperdaya. Ibarat orang yang membeli barang dengan harga yang mahal, ternyata barang tersebut ternyata murah di pasaran sehingga dia merugi. Maka seperti itulah orang yang hidup di dunia ini, dia melalaikan waktu kelak ketika di akhirat dia sangat merugi. muslimin wa Sesungguhnya nikmat waktu adalah nikmat yang akan disesalkan oleh setiap orang orang-orang yang beriman kelak di akhirat mereka akan menyesal kenapa dahulu mereka tidak maksimal di dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kedudukan yang mereka dapatkan hanyalah itu Mereka ingin mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dari apa yang telah mereka dapatkan, apalagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat amat menyesal karena dahulu mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga karenanya Allah Subhanahu wa taala jebloskan dirinya ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza ja maut, qala ja Ketika kematian menghampiri salah seorang di antara mereka, Dia mengatakan, Rabbir ji'un, Ya Allah, kembalikan aku ke dunia ini, Ya Allah. La'ali a'malu salihan fima taraktu. Agar aku dapat beramal soleh yang dahulu aku tidak kerjakan. Namun apa kata Allah? Kalla. Tidak dapat lagi. Penyesalan ketika itu tidak lagi bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Wa anfiqu mimma razaqanakum min qabli ayyatia ahadakumul maut. Fayaqula rabbi lawla akhortani ila ajalin qarib. Fasodakowa aku solihin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami karuniakan kepada kalian sebelum ajal datang menghampiri kalian. Lalu dia berkata, rabbi Laula akhurtani ila ajalin qarib ya Allah, bisakah tangguhkan engkau tangguhkan ajalku sedikit? Fasodakowa aku solihin sehingga aku bisa bersedekah dan aku bisa termasuk menjadi orang-orang yang soleh namun tidak, tidak dapat lagi. Ketika kita telah masuk di lang lahat, kita tidak dapat lagi kembali ke dalam dunia. muslimin azan ya Ketika ruh telah dicabut dari tubuh, ketika itu pula setiap manusia mulai menyesal dan menyadari akan nikmat akan nikmat waktu dan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun penyesalan ketika itu hanyalah penyesalan yang tanpa ada manfaatnya. Penyesalan ketika itu tak dapat lagi merubah ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman waji ayyuma idzin bi Kelak di hari itu ditampakkan neraka jahannam. Yauma idzin yatadzakkarul insan. Di hari itu manusia mulai sadar. Di hari itu manusia mulai mengingat wa anna lahu dhikra. Akan tetapi ingatan mereka, sadarnya mereka ketika itu tidak lagi bermanfaat. yang ada ketika itu hanyalah penyesalan sehingga mereka mengatakan ya qulu ya laitani qaddamtu li hayati aduhai seandainya dahulu aku beramal untuk kehidupanku saat ini masyaallah Ma muslimin azani Allah wa iyyakum. saat ini kita berada di bulan suci Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya waktu kita di bulan Ramadan sangatlah singkat sangatlah sedikit Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang hakikat bulan Ramadan, ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hanya hari-hari yang dapat dihitung. Hari-hari yang berbilang hanya 30 atau 29 hari, sangat sebentar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dan juga Rasulnya nya alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat amat banyak dengan kemuliaan, amat banyak dengan kebaikan, amat banyak dengan pahala dan ganjaran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan pahala di bulan suci Ramadan, maka sungguh sangat amat menyesal, sungguh sama, sangat amat merugi. Tatkala seseorang masuk di bulan suci Ramadan, namun ketika di, keluar dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Masyrul Muslimin sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyadari bahwasanya waktu kita di bulan Ramadan sangatlah singkat, hendaknya ini menjadikan kita memilih amalan-amalan yang perlu kita amalkan selain amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan hendaknya kita mengoptimalkan amalan-amalan yang dapat mendatangkan kepada kita pahala yang sangat amat banyak oleh karenanya masyaallah ma muslimin pada khutbah singkat kali ini Khotib akan menyebutkan tiga amalan yang khotib wasiatkan agar dijaga dan juga diamalkan selama bulan suci Ramadan. Selain amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua, karena tentunya amalan yang terbaik adalah amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Namun terdapat amalan-amalan tambahan agar kita mendapatkan ganjaran tambahan dan pahala melimpah di bulan suci Ramadan. Amalan yang pertama yang khatib wasiatkan adalah hendaknya di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrur Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala di setiap malam di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril untuk untuk mempelajari Al-Qur'an. Di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Anak Rasulullah kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwa dan nas. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wakana ajwa dan mayakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril dan puncak kedermawanan beliau ada di bulan suci Ramadhan. Tatkala malaikat Jibril datang menemuinya. Fakana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisahu al-Qur'an. Malaikat Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam di bulan suci Ramadan untuk mengajarkannya Al-Qur'an. Malaikat Jibril membacakan kepada Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada malaikat Jibril. Itulah potret Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan banyak membaca Al-Qur'an dan para ulama kita, potret-potret kita, panutan-panutan kita di bulan suci Ramadan mereka menyibukkan dirinya untuk banyak membaca Al-Qur'an hatta al Imam hatta Imam Malik sampai sampai Imam Malik rahimahullahu taala di bulan suci Ramadan majlisnya beliau liburkan agar beliau dapat memfokuskan dirinya membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh karenanya para ulama kita orang-orang saleh terdahulu mereka di bulan suci Ramadan dapat menghatamkan Al-Qur'an tiga hari sekali dua hari sekali satu hari sekali Bahkan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau hatamkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan dua kali sehari. Masyaallah. Masyaallah Masya muslimin azanillahu wa iyyakum. Sesungguhnya membaca Al-Qur'an adalah ibadah yang sangat agung. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." wal hasanatu bi ashri amsalha. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah dari Al Quranul Karim maka baginya satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan itu di bulan di luar bulan suci Ramadan maka bagaimana lagi jika kita baca di bulan suci Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Oleh karenanya ma'asyurul muslimin, khotim mewasiatkan, di bulan suci Ramadan ini, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jika kita belum bisa mem membacanya, maka mulailah mempelajarinya. Datangi ustad-ustad yang dapat mengajarkan dirinya Al-Quranul Karim. Sungguh Al-Quran kelak akan menjadi orang menjadi yang memberi syafaat di hari kiamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya kelak Al-Qur'an akan memberi syafaat bagi orang yang membacanya di akhirat. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua yang khatib wasiatkan agar dijaga dan juga diamalkan selama bulan suci Ramadan adalah hendaknya kita melatih diri kita untuk memperbanyak bersedekah. Sungguh Bulan Ramadan selain dikenal dengan bulan dengan bulan Al-Qur'an, bulan Ramadan juga dikenal dengan bulannya Quran, dengan bulannya sedekah. Oleh karenanya dalam hadis yang tadi telah disebutkan oleh khatib. Dari dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ajwadun nas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan kata beliau wa kana ajwada ma fi ramadan dan puncak kedermawanan beliau ada di bulan suci Ramadan. Itulah nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala di bulan suci Ramadan nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bersedekah. Oleh karenanya di antara amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak bersedekah dan yakinlah wahai jamaah bahwasanya nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda ma naqasat sadaqatun min mal Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Justru dengan sedekah hidup dan harta kita menjadi lebih berkah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa ma'anfak tu min shayin, fahuwa yuklifu. Apapun yang engkau infakan, fahuwa yuklifu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi gantinya. Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantinya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tutup ayat tersebut dengan, Wahuwa khairul raziqin. Allah Subhanahu Wa Taala sebaik zat sebaik baik zat yang memberi rizki. Dan di dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasanya di setiap pagi ada dua malaikat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian dua malaikat ini berdoa. Yang satu berdoa, "Allahumma aati munfiqan khalafa." Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak dan bersedekah. Yang satunya lagi, malaikat yang satunya lagi beliau berdoa Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah berikanlah kehancuran berikanlah kebinasaan bagi orang-orang yang dakhil bagi orang-orang yang menahan hartanya Allah muslimin azan ya Allah wa iyyakum oleh karenanya di antara amalan yang bisa kita lakukan di hari-hari ini adalah memperbanyak sedekah dan di antara sedekah yang terbaik yang dapat kita amalkan di hari-hari ini adalah memberi makan orang yang berpuasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara so kana lahu annahu la min ajri sha'imi so syai'a." Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut Pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikitpun. Sungguh ini pahala yang sangat luar biasa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang kutsi di dalam hadis Qudsi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana jazibihi Seluruh amalan anak Adam adalah untuknya kecuali saum, kecuali puasa maka itu untukku kata Allah subhanahu wa ta'ala maka aku yang akan balas langsung dalam hadis ini menjelaskan bahawasanya pahala puasa ini sangatlah spesial di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka sungguh betapa besar pahala yang akan didapatkan oleh seseorang yang dirinya berpuasa, kemudian dia juga memberi makan orang yang berpuasa. Masyaallah muslimin azanillahu wa Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan dan taufiknya agar kita dapat membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan dan agar kita dapat melatih diri kita untuk memperbanyak bersedekah di bulan suci Ramadan. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin nasta'in Ala umuri dunya wa din Wa salatu wa ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Maashirul muslimin Sedang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian amalan yang terakhir Yang ingin khatib wasiatkan agar dijaga dan diamalkan di hari-hari ini Adalah hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat memungkinkan agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan bulan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rangkaian ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183 dan seterusnya. Di di sela-sela ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyelingi dengan ayat yang berkaitan dengan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun." Apabila hamba hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka katakanlah fa inni qarib. Sesungguhnya aku itu dekat. Uji budak daan. Aku akan mengijabah, Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku jika dia berdoa kepadaku. Falsyasta wal la Maka hendaknya mereka memenuhi perintah-perintahku dan hendaknya mereka beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Dari ayat ini, Al Hafidz rahimahullah Taala di tafsir yang menjelaskan bahwasanya ayat ini mengandung petunjuk agar kita memperbanyak berdoa di bulan suci Ramadan. Al Imam Ibnu Asyur juga beliau mengatakan bahwasanya wa fi ayah imaun ila anna shaim so ibadah. Di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwasanya orang yang berpuasa doa-doanya berpotensi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat amat berpotensi doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala maka di dalam ayat ini terdapat pensyariatan agar kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, terutama ketika hendak berbuka puasa. Masyaallah Ma muslimin azani wa kita gunakan kesempatan yang kita miliki di bulan suci Ramadan ini dengan banyak memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ada tiga ada tiga waktu yang sangat diutamakan untuk memperbanyak doa di bulan suci Ramadan ini. Waktu yang pertama adalah ketika kita berpuasa sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda thalathatun la yuraddu du'auhum ada tiga orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah al imamul adil imam yang adil pemimpin yang adil kemudian yang kedua as-saim hatta yuftir doa orang yang berpuasa sampai dirinya berbuka. Kemudian yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Kemudian waktu yang kedua yang sangat amat berpotensi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala berbuka puasa. Oleh karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam at rahimahullah bahwasanya di antara doa yang tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-shaim hina yuftir. Doa orang yang berpuasa ketika hendak berbuka. Kemudian waktu yang ketiga, waktu yang sangat amat berpotensi untuk diijabahnya doa-doa adalah ketika kita sahur. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian beliau Allah beliau uh, beliau Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni, man yad'uni fastajiblah, fa wa man yas'aluni fa'utiyah, wa man yastaghfiruni fa Siapa yang berdoa kepadaku, ini saya akan aku berikan. Siapa yang meminta kepadaku, ini saya akan aku kabulkan. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, ini saya akan akan aku ampuni dosa-dosanya. Oleh karenanya hendaknya kita manfaatkan tiga waktu ini. Jangan sampai di waktu-waktu tersebut kita tersibukkan, kita terlelaikan dengan mencari jajanan untuk buka atau menyediakan hidangan-hidangan untuk makan sahur. Hendaknya kita sisihkan waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kebaikan untuk diri kita sendiri, doa kebaikan untuk keluarga kita, doa kebaikan untuk negeri kita tercinta dan juga doa kebaikan untuk seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Tidak ada yang tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Allah wa antum muqinuna bil ijabah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa kita innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسجودنا وركوعنا وجميع اعمالنا يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِدُكُمْ لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر واقيموا الصلاه